Sedikitnya 35 cabang olahraga telah berkomitmen untuk mendukung pencalonan Junaedi Samsudin sebagai bakal calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia periode 2019-2023. Calon kuat Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor, Jun Sam, siap memberikan angin segar bagi dunia olahraga di bumi tegar beriman dengan berbagai programnya. Pada sesi silaturahmi antar pengurus cabang olahraga, Junaedi Samsudin mengatakan, jika memang semua cabang olahraga memberikan amanahnya, dia berjanji akan mempertahankan prestasi pada Porda 2018 lalu, di mana Kabupaten Bogor menjadi juara umum pada perhelatan olahraga paling bergengsi di Tanah Pasundan tersebut. Di depan puluhan pengurus cabang olahraga, Jun Sam juga memaparkan semua progres untuk memajukan prestasi serta perhatian kepada para atlet, ofisial maupun pelatih. Sinergitas antara KONI dan PMK Bogor juga akan lebih intens, di mana KONI harus mendukung program PMK Bogor mewujudkan program The City of Sport and Tourism. Cabor, ternyata di luar perkiraan saya yang hadir itu banyak dan mungkin hampir semua cabor yang kemarin belum terundang itu, belum diundang itu hadir semua. Karena kebetulan ada beberapa cabor yang mengeluarkan unek-unek, Pak. Mungkin next seperti apa? Nah, ini menjadi PR buat saya ke depan ketika saya diamanahkan menjadi ketua umum. Ini akan saya benahi step by step. Dari Cibinong, Chevy Alfi Adrian melaporkan.